Huawei P20 Pro telah menarik perhatian dunia dengan kehadiran kamera paling berkuasa untuk telefon pintar setakat ini. Namun, adakah Huawei P20 versi standard masih memberi kopak yang hebat seperti Huawei P20 Pro ini? Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan ini merupakan ulasan untuk Huawei P20. Sebelum kita memulakan ulasan ini, Huawei P20 didatangkan dengan skrin bersaiz 5.8 inci Full HD+, chip hasil Silicon Kirin 970, memori 4GB RAM dan storan dalaman 128GB. Dari segi rekaannya, Huawei P20 membawakan perubahan yang radikal berbanding Huawei P10 dengan menampilkan rekaan kaca bersama peletakan kamera secara menegak. Rekaan kamera ini sedikit terkeluar, namun binaannya masih nipis dengan membawakan ketebalan 7.7mm. Menariknya, saiz binaannya hampir sama seperti Huawei P10, walaupun skrin Huawei P20 ini membawakan saiz skrin yang lebih besar. Perkara ini dijayakan dengan rekaan skrin bingkai nipis Full View Display bagi membolehkan skrin 5.8 inci diletakkan pada saiz peranti 5.1 inci. Ia kini membawakan nisbah 18.79 untuk memberi laluan kepada peletakan takuk di bahagian atas selain menggunakan panel LTPS IPS LCD pada resolusi Full HD. Walaupun tidak dijana dengan skrin AMOLED seperti Huawei P20 Pro, paparannya masih kelihatan terang dengan 770 nit selain memberi viewing angle yang cukup luas apabila dilihat dari sudut berlainan. Menariknya, pengguna boleh menyembunyikan takuk pada bahagian atas skrin ini dengan mengaktifkannya pada halaman Display Settings. Huawei P20 dilengkapi dengan sambungan USB 3.1 berasaskan USB-C, namun tidak lagi membawakan earphone jack seperti Huawei P10. Ia juga tidak membawakan IR blaster di bahagian atas dan tidak lagi menawarkan sokongan kad microSD pada slot dual SIM. Tidak seperti Huawei P20 Pro yang didatangkan dengan pembesar suara stereo, peranti ini hanya menawarkan pembesar suara berasaskan mono di bahagian bawah ini. Huawei P20 turut menawarkan fungsi Face Unlock yang membolehkan anda menyahunci peranti menggunakan wajah melalui kamera hadapan. Ia mampu membuka peranti dengan pantas, namun tidak dapat digunakan pada waktu gelap atas ketiadaan sensor khas untuk pengecaman wajah. Tetapi ia masih membawakan pengimbasan jari di bahagian bawah dengan kadar tindak balas minyak kunci peranti yang lebih responsif. Huawei P20 dijana dengan EMUI 8.1, iaitu antara muka yang dibina berasaskan Android 8.1 Oreo. Ia menawarkan antara muka dengan sokongan tema yang mana boleh diubah melalui 12 pilihan tema yang boleh dipilih oleh pengguna. Ia juga masih mengekalkan sokongan knuckle gestures untuk pengaktifan sesuatu fungsi dan sokongan App Twin untuk membuka aplikasi pendua. Seperti Huawei Mate 10, ia juga membawakan fungsi desktop mode yang membolehkan peranti ini diubah menjadi desktop apabila disambungkan ke paparan luaran melalui kabel USB-C ke HDMI. Ia hadir dengan antara muka seumpama Windows 10 dan mampu menjalankan aplikasi Android dalam bentuk window. Huawei P20 masih dijana dengan chip 10nm High Silicon Kirin 970, iaitu sistem on-chip dengan penyertaan Neural Processing Unit NPU. Chip ini membolehkan peranti mempelajari dan memaparkan carian berasaskan NPU ini yang mana lebih pantas berbanding bergantung kepada penggunaan CPU dan GPU. Antara contoh penggunaan NPU ini, ia mampu membuat terjemahan gambar secara pantas melalui aplikasi Microsoft Translator selain membolehkan peranti mengenal pasti objek di hadapan kamera untuk pengaktifan sesuatu mod fotografi. Untuk prestasinya, chip High Silicon Kirin 970 mampu menawarkan prestasi yang setara dengan chip Snapdragon 835 dengan memberi bacaan benchmark yang cukup tinggi apabila diuji. Ia mampu membuka aplikasi harian anda dengan sangat pantas di samping membolehkan peranti menggalas jumlah permainan bergrafik intensif dengan amat lancar. Ia juga menyokong AR Core yang membolehkan peranti ini menjalankan aplikasi augmented reality dengan lebih tepat dan imersif. Huawei P20 membawakan kamera seumpama Mate 10 namun hadir dengan piksel yang lebih besar iaitu 1.55 mikrometer dan ditambah baik dengan 5 fungsi penggambaran unik. Hasil gambar daripada Huawei P20 kini kelihatan lebih tajam dalam situasi low light dan memberi pewarnaan yang lebih menarik untuk dilihat. Kawalan noise pada situasi kurang cahaya juga dilihat sangat efektif selain hadir dengan kemampuan dynamic range yang cukup seimbang. Menariknya, ia hadir dengan night mode yang bolehkan anda mengambil gambar slow shutter 4 saat tanpa sebarang tripod melalui bantuan AI Assisted Image Stabilization. Kualitinya mengingatkan saya dengan hasil HDR Plus pada Google Pixel 2 melalui hasilan gambar yang terang dan mempunyai penawaran dynamic range yang cukup mengagumkan. Huawei kini menyertakan 4D Predictive Focus pada Huawei P20 yang membolehkan kamera menjangkakan kedudukan fokus pada objek yang sedang bergerak. Ia juga hadir dengan real-time master AI yang mana kamera ini akan menukar mod penggambaran secara automatik apabila ia berjaya mengenal pasti objek di hadapan kamera.
Seperti contoh, sekiranya anda mengalihkan kamera ke tumbuhan hijau, ia akan mengaktifkan mood greenery untuk meningkatkan perwarnaan hijau ini. Cuma kualitinya kadang-kadang terlalu vibrant dan sangat disarankan untuk anda mematikan mood ini untuk penghasilan gambar yang lebih neutral. Huawei P20 kini turut menyokong rakaman gerak perlahan 960fps pada resolusi 720p dengan kualiti yang cukup memuaskan. Ia juga hadir dengan 3D Portrait Lighting yang membolehkan anda mendapatkan gambar portrait dengan kesan percayaan seumpama studio. Untuk kualiti penggambaran bokehnya pula, ia kini telah menerima penambahbaikan dari segi hasilannya yang kini lebih kemas apabila membuat blur pada bahagian sisi objek. Kamera hadapan yang kini telah dipertingkatkan kepada 24MP f2.0 yang kini hasilannya lebih terperinci, di samping turut membawakan keupayaan selfie bokeh seperti peranti Huawei P10 sebelum ini. Untuk sokongan rakaman video, saya cukup kagum dengan hasil video yang stabil, kemampuan fokus yang pantas, namun ketajamannya masih tidak sebaik peranti sekelasnya seperti Samsung Galaxy S9. Aspek yang mengecewakan, rakaman 4K-nya hanya terhad kepada 30 frame per second selain tidak menawarkan sebarang sokongan stabilization ketika rakaman 4K ini dibuat. Dari segi baterinya pula, Huawei P20 dengan kapasiti 3400mAh memberikan bacaan bateri yang standard dengan bacaan screen on time sekitar 5 jam 28 minit. Perkara ini dijayakan dengan penggunaan skrin Full HD dan chip 10nm yang efisien, jadi anda akan mendapat lebih penggunaan untuk harian atau ketika menggunakan fungsi penggambaran. Ia juga hadir dengan fungsi pencasan pantas Huawei Supercharge yang membolehkan peranti ini dicas dari kosong hingga 100% dalam masa sekitar 1 jam 43 minit. Secara rumusannya, walaupun Huawei P20 tidak datangkan dengan teknologi yang teknikal seperti Huawei P20 Pro, peranti ini masih lagi menawarkan keupayaan kamera yang cemerlang dengan hasilan gambar yang setara malah lebih baik berbanding peranti flagship yang lain. Bukan itu sahaja, ia juga mempunyai penawaran fungsi yang seimbang melalui rekaan yang menawan, prestasi yang lancar dan ketahanan bateri sepanjang hari. Cuma saya mengharapkan ia hadir dengan earphone jack dan slot microSD seperti mana yang telah hadir pada Huawei P10 dan Huawei Mate 10. Untuk rakaman videonya juga, saya mengharapkan rakaman 4K-nya hadir dengan 60 frame per second selain mempunyai penawaran stabilization untuk rakaman 4K ini. Tetapi dengan harga RM2,599, Huawei P20 dilihat cukup berbaloi atas keupayaan kamera yang lebih kehadapan berbanding pesaingnya selain menawarkan sebuah flagship yang pantas dan seimbang untuk harganya. Jadi sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Huawei P20 pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe serta lawati aman.my untuk lebih banyak lagi perkembangan dunia teknologi terkini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.